Wah, sudah pagi ternyata. Hah, sedangkan Tifa masih tidur nyenyak. Hah, akibat begadang nih. Oh iya, aku mau nelpon cewekku lah. Dia lagi ngapain sekarang ya? Ayo, siapa yang kayak gini bangun tidur langsung pegang HP? Entah kalian ngapain guys kalau pegang HP? Mabar FF ya? Komentar di bawah ya. Baiklah, ini nomornya. Mari kita telpon. Kok tidak diangkat sih? Dia lagi ngapain sih? Dia pasti selingkuh. Ah, dasar cewek. Ayo, siapa yang kayak gini? Ada apa sih Dimitri? Kok pagi-pagi udah marah-marah? Kenapa? Kenapa? Gak ada apa-apa ya. Loh, kenapa kamu marah-marah? Ya aku marah aja, soalnya aku nelpon cewekku tapi gak diangkat ayah. Jadi aku kesel deh. Ya elah, cewek lagi. Ada apa sih pagi-pagi kok ribut? Gak ada apa-apa ibu. Kamu kenapa marah-marah? Gak apa-apa bu. Oh iya, ibu sama bapak udah buat sarapan ya? Yo, panggil adik kamu, dia masih tidur kan di atas? Iya sih, dia masih tidur. Ya udah, suruh bangun, makan sini, sarapan. Baik ayah, ibu. Yaudah, cepet yo. Yaudah, aku panggil Tifa dulu. Yaudah, buru. Wah, masakan ibu memang enak. Bener kan, masakan ibu paling enak. Yo, masakan ibu kalian memang the best doh. Wah, kenyang deh kalau kayak gini. Oh iya, ayah, ibu, aku mau keluar ya. Hah, kok mau keluar Tifa? Kok gak ngajak aku? Wah, parah sih. Ya udah, ayo kakak ikut juga. Nah, gitu dong. Yaudah, kalau kau sama kakak kau boleh. Nah, ya udah ayah, ibu, boleh gak aku pergi sama kakak? Boleh ya ayah, ibu, aku pergi sama Tifa. Yo, ya udah, kau jaga adik kau itu yo. Iya, kamu jaga ya adik kamu. Siap ayah, ibu, aku akan menjaga Tifa. Yaudah, hati-hati. Ayo kak, cepet. Mau naik mobil mana nih? Emangnya kau mau naik mobil mana? Naik mobil Lambo aja yuk. Yaudahlah, skui. Hei, katanya Lambo. Oh iya, iya, salah. Aduh, kau aja yang bawa. Oke. Emangnya mau kemana sih? Udah toh, nanti ku kasih tahu di jalan. Yaudahlah, skui. Yaudah ya, kakak tunggu di luar. Oh yaudah kak, aku mau masuk dulu. Yaudah. Hah, mungkin cewekku sekarang udah bangun tidur. Aku telepon lagi aja kali ya. Yah, masih gak diangkatnya loh. Dia sebenarnya kemana sih? Atau jangan-jangan... Dahlah. Ayo, siapa yang kayak gini nelponin pacarnya terus. Ayo kak, aku sudah selesai nih. Lah, kau tatoan? Iya kak. Parah sih kau nih, gimana lah, ayah sama ibu pasti marah. Kalau ayah sama ibu pasti marah, ya nggak apa-apa lah, aku bakalan terima, soalnya ini kesukaan aku. Itu tato permanen bukan? Iya kak, permanen. Nah kan, apalagi permanen, udah sih, bapak pasti marah. Ya mau gimana lagi kak? Itu BTW edisi terbatas loh. Halah, diem kau. Yaudah, kalau mau berantem jangan di depan rumah saya yo. Ayo, kita pulang. Yaudah kak, ayo. Udah buru, cepet lah. Iya kak. Dodo, lumayan cuan. Lah, kita nggak pulang dulu kak? Nggak, nanti. Kita mau kemana nih kak? Nah, di rumah depan itu kiri ya. Rumah depan ini? Iya, kiri. Oke. Oh, rumah pacar kakak ya. Lah, kok ngapain ikut turun? Kok di mobil aja? Lah, aku nggak boleh ikut. Iya. Fania. Iya, sebentar. Dimitri, halo. Wah, kamu makin cantik aja. Ah, kamu bisa aja mujinya. Oh ya, kamu kenapa kemari? Aku pengen tanya sama kau, kenapa kau tidak ngangkat teleponku? Aku sibuk. Lah, kau sibuk bener kah? Iya, ayahku menyuruhku banyak hal, jadi aku tidak sempat mengangkat teleponmu. Hah, ya sudahlah kalau begitu. Oh ya, hari ini kau mau jalan-jalan tidak? Hah, jalan-jalan? Iya, jalan-jalan sama aku, mau nggak? Kemana tapi? Belum diatur sih, tapi nanti siang aku kesini kok, aku telepon ya. Ya udah, kalau mau aja jalan kesini aja nanti.
Oke, sampai jumpa lagi ya. Ya. Yuk, pulang nih. Iyalah kambing. Oke. Fania, Fania, ini aku, Dimitri. Iya, kamu udah datang lagi. Ayo, gimana? Jadi nggak kita jalan-jalan? Kemana? Kita ngafi aja deh. Makan-makan nih. Iya. Ya udah, bentar aku izin dulu sama ayahku ya. Oke. Yes, akhirnya dia mau. Ihi, tidak sabarnya aku. Ayah, ayah. Ada apa, nak? Ayah, aku izin keluar ya. Keluar? Keluar sama siapa? Udah, pak. Biarin, anak muda loh. Tidak, bapak tidak mengizinkan kamu keluar. Apalagi dengan orang yang tidak jelas. Tapi ayah, dia adalah temanku. Ibu, boleh ya? Iya, sayang, boleh. Tidak, bapak tidak mengizinkan. Kamu mau pergi sama siapa sih? Sama Dimitri, ayah. Dimitri? Orang yang tidak bekerja itu? Sudahlah ya, biarkan anak kita jalan-jalan menikmati masa mudanya. Terima kasih ibu. Oh, ibu ini terlalu memanjakan anaknya. Tapi ayah, biarkan. Sudah nak, kamu pergi saja. Biar ibu yang menangani ayahmu. Loh, dia malah pergi tuh. Ya udah biarin toh, juga dia naik mobil kan. Ah, walaupun naik mobil, palingan itu mobil orang tuanya. Ya lihat aja dulu. Tuh kan, mobil orang tuanya itu pasti. Ayah nih. Ayo, aku udah boleh keluar nih. Ya udahlah, skuy. Ya udah, yuk. Kafe mana nih tapi? Udah, pokoknya kamu pasti suka. Ya udahlah, gasken. Yuk. OTW. Oke, kita udah sampai nih. Ini kafenya. Wah, ini kan kafe mahal. Haha, sudah, ayo masuk saja. Baiklah. Oh ya, kamu lapar nggak? Lapar dong, masa enggak? Oke. Permisi tuan, nona. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan apa? Di sini menunya enak-enak loh. Ya kalau nggak enak, nggak beli bang. Oh iya, nona mau pesan apa? Aku telur gulung deh. Kalau aku sosis gulung. Baiklah, ditunggu. Oke. Wah, kamu suka sosis gulung ya? Iya, aku suka banget sama sosis gulung. Kalau aku sih lebih suka telur gulung. Emang sosis gulung itu ada ya? Hahaha, nggak tahu, ngarang. Wah, kirain beneran ada. Parah sih. Ya udahlah, tunggu aja, siapa tahu dibuatin ya kan? Yoi. Oh ya, kalian ada suka telur gulung nggak guys? Coba komentar di bawah ya. Oh ya, kamu suka menari nggak, Fania? Ha, menari? Iya, kamu suka nggak? Aku sih suka sih joget-joget gitu. Oi, ini dia makanannya tuan-tuan, telur gulung dan sosis gulung. Selamat menikmati. Wah, beneran ada dong sosis gulungnya. Iya, selamat menikmati semuanya. Terima kasih ya, tuan. Sama-sama. Widih, sosis gulung dan telur gulung nih. Wah, beneran ada dong. Yaudahlah kalau gitu, ayo kita makan. Hahaha, ya udahlah, skuy. Ya udah, makan Fania. Ya udah, 1, 2, 3. Bagaimana? Apakah kau menyukainya? Wah, ini sih lebih dari suka. Terima kasih ya Dimitri. Oh ya Fania, bagaimana kalau kita berdansa? Apa? Berdansa? Iya, berjoget gitu. Oh, berjoget. Sekui lah. Yaudah, yuk. Oke, musik. Let's go. Wah, tidak kusangka. Kau pandai sekali berjoget. Hei, begitulah aku. Wah, ternyata kau juga menyukai musik ya.
Iya dong, kamu kira kamu doang yang menyukai musik? Wah, cocoklah kalau begitu. Hah, cocok apaan tuh? Enggak apa-apa. Oh ya, ayo kita pulang, nanti ayahmu mencarimu. Iya, aku gak boleh lama-lama. Yaudah, skui. Kui. Astaga. Hah, kita nabrak orang. Aduh, waduh, bapak itu tidak apa-apa kah? Pak, bapak tidak apa-apa. Aduh, gimana sih Dimitri? Sorry, gak lihat. Pak, bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ojo. Ah, kalau bapak apa-apa, bilang saja pak, saya akan ganti rugi kok. Tidak apa-apa, bapak hanya sakit badan saja, tidak sampai meninggal. Pak, jangan meninggal. Kan tidak sampai meninggal, hehehe. Hah, kirain. Oh iya, bapak tidak apa-apa kan, beneran kan? Iya, mobilnya doang yang kenapa-napa. Oh iya, BTW bapak ini jualan apa sih? Kebetulan nih, bapak lagi jualan tahu bulat. Oh, jualan tahu bulat. Iya, adik-adik mau beli kah? Wah, aku mau tuh tahu bulat. Hah, kamu mau sayang? Iyalah, aku mau. Oh, yaudah kalau gitu. Pak, pesen satu bungkus ya. Oh, siap. Baiklah, dibungkus nih. Pedes nggak? Pedes dong. Baiklah. Wah, mantap. Berapa pak semuanya? 50 ribu. Wah, murah banget. Nih pak, 50 ribu doang kan? Yoi. Wah, kalau begitu saya boleh ambil satu pak di gerobaknya. Oh, silakan, boleh-boleh saja. Oke. Lah, meledak mobilnya. Aduh, mobil saya meledak, woi. Ganti rugi, woi. Kabur. Woi, ganti rugi, woi. Mobilku, woi. Woi. Kabur. Wah, parah sih. Yang barusan menegangkan sekali. Kau benar. Oh ya, aku masuk dulu ya. Oh ya udah, terima kasih ya untuk hari ini. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Ya udah, dadah. Dah, love you. Anjay. Permisi, Fania. Yo, weh, nak maru. Halo, nak maru. Halo, om. Nak maru, naik apa kemari? Oh, om belum lihat ya. Aku habis beli mobil baru loh, om. Wih, mobil apa tuh? Wow, mobil McLaren, anjay. Iya, om. Harganya mahal, tahu? Iya, om aja nggak sepin. Oh iya, nak maru kemari mau ngapain? Oh, aku pengen ketemu anak om yang katanya cantik. Oh, Fania, ada kok dia di dalam. Ayo masuk. Baik om. Fania. Iya ya. Lihat nih, siapa yang datang nyariin kamu? Siapa ya? Ini dia, maru. Halo semuanya. Halo. Oh, jadi kamu maru. Sayang, ada maru tuh. Oh, ini tuh nak Maro. Halo. Oh iya, BTW aja Fania sering banget cerita tentang kamu. Ah, Fania bisa aja. Woi, salah woi. Ini Fania. Oh, salah ya. Maafkan aku Fania. Gak apa-apa kok Maro. Soalnya tante cantik banget. Woi, itu istri saya. Mau kamu si tabo? Enggak om. Nih silakan nikmati tehnya. Wah, baik banget ya Fania om. Yolo, anak siapa dulu? Oh iya om, kalau om mau mobil kayak punya aku bisa kasih. Loh, bagaimana caranya? Kalau om mau mobil kayak gitu, om tinggal jodohkan saja aku dengan Fania. Oh, kalau itu mah bisa diatur. Hah, aku dijodohkan sama Maro? Iya sayang, kamu enggak? Hehe, pasti maulah dia, aku kan orang kaya, ya enggak Fania? Enggak juga. Soalnya sebentar lagi aku bakalan jadi DJ terkenal. Wah, DJ terkenal? Iyalah, dan duitku pasti banyak. Wah, tuh Fania, mending kamu sama dia aja daripada sama si itu tuh. Ini kan udah pasti bakalan jadi DJ terkenal. Kalau gitu, aku pulang dulu ya, om, tante. Kamu pulang langsung nak maru?
Iya om, tante. Aduh, padahal om masih pengen ngobrol lama sama kamu. Mungkin lain waktu aja om. Oh ya sudah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya Maro. Kalau udah sampai telpon ya. Siap Pania, pasti aku telpon kok. Ya udah semuanya, aku pulang dulu ya. Dadah. Duh. Kakak, bangun. Ada apa sih? Ada berita gembira nih. Berita gembira? Iya, Kak. Emangnya apa berita gembiranya? Aku bakalan menjadi seorang DJ terkenal. Hah? Yang benar kamu? Itu berita bagus banget tahu. Kan. Apa aku bilang? Itu bakalan jadi berita yang bagus banget. Wah, selamat ya adikku. Dan pasti aku bakalan terkenal. Ya, setelah itu banyak yang minta foto sama kau. Tifa, foto dong. Bener banget. Oh iya, BTW selamat ya sekali lagi. Iya kak, iya. Oh iya, kau sudah memberitahu ayah sama ibu belum? Belum sih. Wah, parah sih kau. Kita harus memberitahu mereka. Ya udah kalau gitu, ayo kita beritahu mereka kak. Yaudah, skuy. Yaudah, gaskeun. Ayah, ibu, ayah, kalian di mana? Di sini. Ayah, ibu, ada berita gembira nih. Berita apa sih? Kok kayaknya asik banget. Ini soal Tifa, ayah, ibu. Dia bakalan menjadi seorang DJ terkenal. Hah? Yang benar itu Tifa? Beneran, no? Iya, ayah, benar. Dan besok aku udah mulai tampil. Wah, bagaimana? Mantep kan? Haha, ternyata cita-cita kamu tercapai, nak. Iya, ibu. Ini semua berkat dukungan kalian semua. Oke, kalau gitu mantap lah. Yaudah kalau gitu, ayo kita coba satu musik dulu guy. Yaudahlah, gaskeun. Ayo semuanya bersiap-siap untuk berjoget. 1, 2, 3, musik. Wih, mantap lah. Oh ya Tifa, kalau kamu mau pakai mobil kakak, pakai aja ya. Ah, yang bener kak, pakai mobil kakak. Iya, pakai aja. Oke, siap deh. Aku bakalan bawa mobil kakak yang putih kan, Tamiya kan? Yoi. Yaudah, kalau gitu, aku siap-siap berangkat dulu ya semuanya. Yaudah, hati-hati ya. Iya kak, dadah semuanya. Dadah anakku. Hati-hati Tifa. Siap ayah. Tuh, lihat adikmu, dia udah sukses. Iya, masa kamu gak sukses? Hah, sukses kan butuh proses ayah ibu. Ayo, siapa yang sering kayak gini dibanding-bandingin sama orang tuanya? Hah, mobil siapa ini? Apakah ada orang di rumah Fania? Hah, mungkin saja. Fania! Iya, Dimitri! Halo. Aku boleh bertamu nggak? Tentu saja boleh. Yuk masuk. Di rumah kamu ada siapa? Nanti kamu juga bakalan tahu. Ini dia. Hah? Siapa dia? Oh, ada Dimitri. Kebetulan sekali. Siapa ini om? Perkenalkan, aku Dimitri. Oh, Dimitri. Aku Maro, calon suaminya Fania. Apa? Yo, benar. Dia adalah calon suaminya Fania. Yang benar Fania, dia calon suamimu. Tidak mungkin. Kau pasti bercanda kan? Tanya aja sendiri sama Fanianya. Iya, itu benar. Dia adalah calon suamiku, Maro. Tidak. Kau pasti berbohong. Itu benar Dimitri. Bukankah kau hanya mencintaiku? Hei, sadar anak muda. Mana mungkin aku jodohkan anakku dengan kau? Kau itu pengangguran. Mending dengan Maru ini. Dia adalah seorang DJ. Baiklah, aku pergi. Pergi sana, jauh-jauh. Hah, Dimitri. Mohon maaf ya bro. Dia untukku, bukan untukmu. Halo? Apa? Baik, saya segera kesana. Halo pak, saya Dimitri. Oh, jadi kamu orang yang bernama Dimitri.
Baiklah, ada perlu apa kamu kemari? Bukankah bapak yang memanggil saya kemari? Oh, kamu kakaknya Tifa ya? Benar pak, saya kakaknya Tifa. Oh, kalau begitu kebetulan sekali. Bolehkah saya bertemu dengan adik saya pak? Oh, baiklah, saya akan panggilkan adik kamu. Ya, kamu tunggu sini saja. Adik kamu adalah penjahat yang membawa narkoba. Tidak mungkin pak. Heh, kita lihat saja nanti. Baik pak. Jangan-jangan kamu juga membawa narkoba ya? Tidak pak, saya tidak membawanya. Ini dia adik kamu. Ayo kita kabur dari sini kak. Hah? Ayo kak, cepet kak. Baiklah. Hei, jangan kabur kalian. Masih tembak. Jangan pak, jangan. Bercanda pak, bercanda. Soalnya tadi pak polisi gak jagain, jadinya aku mau kabur. Itu baru adikku. Yaudah, cepat. Jangan lomo-lomo. Baiklah, langsung aja. Gimana ceritanya? Kok bisa masuk penjara, ha? Cerita sama kakak sini, cepet. Jadi gini kak, ceritanya. Waktu aku selesai manggung atau selesai nge-DJ, ada seorang fans ngasih barang ke aku. Nah, setelah itu aku pulang. Terus, kamu ingat gak ciri-ciri fansmu itu kayak mana? Oh, aku ingat banget kak. Kayak mana? Rambut dia pendek, terus pakai jaket hip-hop. Hah? Pakai jaket hip-hop? Ya, abis itu... Udah, aku cuma ingat itu aja sih. Terus dia kalau gak salah berjanggut juga kak. Oh, berjanggut? Iya kak. Sepertinya aku mengenal orang itu. Hah? Kakak mengenalnya? Iya. Di mana kak? Aku tahu, dia sedang ada di tempat Vania. Hah? Vania? Pacar kakak itu kah? Ya, kau benar. Kalau begitu, polisi, aku akan membuktikan kalau adikku tidak bersalah. Dia benar-benar sudah dijebak. Hah? Emangnya kau punya bukti apa? Aku punya buktinya. Sesuai yang dikatakan adikku, dia mempunyai ciri-ciri orang yang telah menjebaknya. Iya, itu benar. Aku sudah dijebak. Huh, baiklah kalau begitu. Aku akan ikut denganmu. Ya udahlah kalau gitu, tunggu apa lagi? Skuy. Loh, udah sampai toh? Lah, gimana sih? Ayo sabar. Nah, ini dia rumahnya, Pak. Baiklah, ayo kita periksa. Kalau sampai tidak terbukti, kamu juga saya tangkap. Iya, Pak. Ya udah panggil orangnya. Baik, Pak. Vania. Vania. Iya. Heh, Dimitri. Loh, kok ada polisi? Ada apa nih, Pak? Mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh ke saya masuk ke dalam? Oh, tentu saja boleh, Pak. Ya udah kalau begitu, biarkan saya masuk. Silakan, Pak. Ya udah minggir. Ayo masuk. Ada apa ini, Dimitri? Gak ada apa-apa kok. Hei, ini dia orangnya. Ini ya. Iya, Pak. Dia orangnya. Hah? Ada apa ini? Kenapa dengan Maru, Pak? Dia ini telah membawa narkoba dan telah menjebak seseorang. Hei, jangan lari kamu. Hei, jangan lari kau. Hei. Aduh. Saya jatuh, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Oh, baguslah kalau begitu. Ayo, ikut saya, Maru. Kamu bawa narkoba, Maru. Sudah, jangan ketawa. Hei, menangis itu maksudnya. Iya, itu maksudnya. Sudah, kau tak usah menyebut lagi. Jika kau terbukti bersalah, Tifa akan saya bebaskan. Ayo, ikut saya. Baiklah, Dimitri. Aku akan melakukan pemeriksaan dulu dengannya. Dan jika dia benar bersalah, adikmu akan kubebaskan. Baik, Pak. Semoga adik saya tidak bersalah. Ya, kalau begitu, saya ucapkan selamat sore. Saya pergi dulu. Sore, Pak. Mari, Bu Vania. Mari, Pak. Mari semuanya, saya pamit dulu. Iya, Pak. Yaudah, bye. Bye. Tidak, Maru. Apakah kau menyesal, Vania? Dimitri, maukah kau jadian denganku? Apa? Jadian denganmu? Iya, maukah? Mohon maaf, Vania. Sekali cintaku ditolak, aku tidak akan pernah kembali lagi. Anjay. Ayah tidak sabar untuk melihat artis kecil kita. Iya, itu juga. Itu dia. Lah, kok nabrak? Tifa, kamu gak apa-apa? Untung saja kamu tidak apa-apa, nak. Parah sih, ngeprank ayah kau. Iya, kau ngeprank ayah. Kau membuat ayah jantungan. Lihat ibu. Wah, kau sudah berhasil mewujudkan mimpimu, nak. Membeli AK 2 juta sendiri. Oh ya, ayah ibu. Bisakah aku minta Tifanya dulu? Oh, silakan, nak. Silakan, silakan. Ayo. Ada apa, kak? Kenapa kau mengajakku kemari? Kau bilang ada apa? Iya, ada apa? Toldo kamu ya?
Kenapa, Kak? Kau membuatku panik saat kau masuk dalam penjara. Tapi syukurlah kau sudah selamat sekarang. Kakak panik ya. Ya iyalah. Tapi aku sudah selamat kok. Sudah bebas. Semua ini berkat kakak. Tapi... Bagaimana soal Van ya, Kak? Kakak sudah tidak mengharapkannya lagi. Dia mungkin bukan jodoh kakak. Ah, daripada kakak galau-galau, mending kakak nge-DJ bareng aku. Apa? Iya, nge-DJ. Mau gak? Kamu ngajak aku nge-DJ? Iya, kakak kan yang udah bantuin aku buatin lagu. Bener juga. Daripada gabut, mending aku nge-DJ kayak kau. Siapa tahu aku juga terkenal. Ya udahlah, skuy, kita kolaborasi, Kak. Ya udahlah, skuy, gasken.